Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita, para pemenang. Ini sudah yang ke-8 dan kita akan bicara mengenai Hana dan Penina dan juga Abner dan Yoab. Kalau Abner ini panglimanya Daud dan Yoab ini Abner ini panglimanya Saul, sementara Yoab ini panglimanya Daud. Nah, mari kita melihat dulu mengenai Hana ini dan Penina. Ini keduanya istri dari seorang yang bernama Elkana. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana, ya. Dan dia ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Kalau Penina ini punya anak, tetapi Hana tidak. Dan orang ini tahun ke tahun dia datang ke bait suci. Waktu itu ditempatkan di Silo, daerah Efraim. Dan dia mempersembahkan korban. Itu orang Israel seharusnya 3 kali dalam setahun. Paskah, Pentekosta, dan Tabernakel. Mereka harus datang itu hari raya itu. Nah, waktu itu imam di sana Eli, ya, yang memiliki anak namanya Hofni dan Pinehas. Ini anaknya ya tidak bagus ini ya. Nah, ini Hana ini Penina ini apa madunya ya istilahnya ya. Ini selalu kalau datang ke mereka datang tiap tahun itu selalu menyakiti. Ini ayat 7 ya, dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Ya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan, ya. Kenapa dia menyakiti? Ya itu karena dia pertama tidak punya anak. Yang kedua, walaupun Elkana itu mencintai juga Hana, tapi dia diberikan bagian sedikit, ya, dibanding dengan Penina dan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan yang dari Penina. Jadi demikianlah Hana ini. Karena di Israel itu, sekali lagi, Bapak Saudara, kalau seseorang tidak punya anak, itu merupakan aib. Ya, kenapa? Karena konteksnya perjanjian itu antara Yahweh dengan Israel itu, ya, yang diperantarai Musa itu berkatnya jasmani. Ya, termasuk kekayaan, termasuk juga beranak cucu, begitu juga kan tanah perjanjian kepada Abraham kan begitu mendapat tanah dan beranak cucu. Jadi bagi orang Israel tidak punya anak itu merupakan aib. Itu makanya Zakaria dan Elisabet itu istrinya ya waktu itu ini melahirkan apakah Yohanes Pembaptis. Mereka kan walaupun keturunan imam dan tidak punya anak, si Elisabet udah tua itu waktu datang malaikat Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengandung dan ternyata Elisabet mengandung, maka Elisabet doanya begini, terpujilah Tuhan yang sudah menghapus aibku. Ya, emang aib bagi orang Israel ya kalau tidak punya anak. Ya, jangan salah, nanti kalau dalam gereja lain lagi, dalam perjanjian baru berkatnya spiritual. Efesus 1:3, Tuhan memberkati kita dengan segala berkat rohani. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan hal-hal jasmani, tapi cari dahulu kerajaan sorga yang dalam batin itu, perkara-perkara batin harus nomor satu, barulah yang lainnya itu Tuhan juga berikan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pelayanannya besar biasanya ya banyak kebutuhan ya Tuhan berikan juga. Nah, jadi hati-hati ini supaya kita harus membedakan dengan jelas ya konteks perjanjian itu ya. Kadang-kadang ini yang selalu jadi beban saya ini, kadang-kadang pengajaran ini mencomot aja ayat di hukum perpuluhan itu masuk ke dalam perjanjian baru. Terus lagi kumbuah sulung, terus lagi khotbah-khotbah tentang teologi sukses yang arahnya kepada jasmani. Ini semuanya karena tidak ngerti konteks, comot lagi ayat Ishak diberkati, dia tambah kaya, semakin kaya. Dan ini saudaraku, betul-betul ya, kalau lihat gereja Laodikia,
Kaya itu menurut Tuhan dalam konteks perjanjian baru apa sih? Ya. Orang gereja Laodikia ini ngomong begini, aku kaya, aku memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Terus Tuhan bilang, engkau tidak tahu bahwa engkau buta, malang, miskin, telanjang. Itu ngeri sekali, salah nilai ini. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti bahwa berkat dalam perjanjian baru itu bersifat spiritual. Makanya Tuhan bilang begini kepada gereja Laodikia itu, belilah daripadaku emas. Emas itu adalah simbol daripada karakter Tuhan, karakter Kristus, emas yang sudah diuji dengan api. Kedua, biar belilah pakaian, ya. Pakaian putih di kitab Wahyu itu simbol daripada perbuatan yang benar daripada orang-orang kudus. Supaya ketelanjanganmu katanya bisa jangan jadi kau malu gitu ya. Kemudian minyak katanya itu simbol Roh Kudus untuk mengoles matamu supaya engkau bisa melihat. Jadi ini semata-mata spiritual, ya. Jadi kalau dalam konteks perjanjian baru, miskin, buta, telanjang, melarat itu kalau orang itu tidak memiliki kekayaan rohani. Kalau batinnya hayat Kristus itu tidak bertumbuh atau mandek atau bagaimanalah, ada masalah lah dalam batinnya itu. Barangkali di situ cinta uang, cinta dunia, udah cinta kekayaan, cinta kemuliaan manusia. Ini orang yang begini yang aibnya itu, itulah aibnya dalam perjanjian baru. Jadi ingat ya, dalam perjanjian lama aib kalau tidak punya anak, dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kalau batinnya itu katakanlah apa bermasalah itu aib itu. Jadi harus dilihat konteksnya ya. Karena segala sesuatu itu ditentukan konteks ya. Apapun juga ditentukan konteks ya. Apapun boleh tergantung konteksnya. Membunuh pun boleh kalau konteksnya dalam perang yang legal. Prajurit ya dia harus membunuh lah. Kalau enggak ya dibunuh. Jadi Israel juga membunuh, konteksnya perjanjian lama ya. Jadi apapun boleh tergantung konteks. Makanya kalau bicara jangan sampai out of context, istilahnya di luar konteks sehingga jadi kacau ya. Menafsirkan Alkitab juga itu, prinsip konteks ini paling penting ini. Jadi si Hana ini dia memang ada aibnya ya. Sudah ada aibnya ditekan lagi sama si Penina. Ya, kalau enggak ditekan pun sama Penina itu udah malu Hana itu. Ya, karena enggak punya anak. Walaupun sebenarnya enggak salah dia ya gitu. Pokoknya begitulah kondisinya. Akhirnya berdoalah si Hana ini. Mencurahkan isi hati ini kelebihannya si Hana ini dia. Ah, daripada saya curahkan isi hati sama suami belum tentu juga dia ngerti. Atau saya apalagi sama orang atau sama Imam Eli ya. Kebetulan Imam Eli ini yang brengsek juga ini. Anaknya Hofni Pinehas juga udah rusak lah itu kalau kita baca itu. Jadi tidak adalah jalan kemana-mana ini si Hana ini. Nah, sudah terpaksa ke Tuhan itu aja lah dia mencurahkan. Dasar si Imam Eli ini penglihatan rohaninya tuh buta sekali. Orang lagi berdoa dibilang mabok. Karena Hana ini berdoa dia mulutnya aja begitu ya. Disangka mabok. Bayangkanlah ini kalau orang imam yang sudah... Ini imamnya juga imam yang rakus ini. Suka ngambil korban Israel, korban untuk itu. Dia makan sendiri begitu. Gendut makanya badannya itu. Ini orang berdoa. Dibilang mabok. Tapi akhirnya anak bilang. Bukan ya, jangan aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Terus sudah dijawab Eli. Nah ini ayat 17 ya, pasal 1. Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah ini ya, di zaman Israel, di zaman konteks pada waktu itu, firman Tuhan jarang langsung kepada seseorang. Kayak Hana bergumul. Enggak datang langsung firman Tuhan kepada dirinya. Biasanya tuh ya memang harus lewat nabi atau lewat imam. Nah ini lewat imam ini. Eli, walaupun Eli rusaknya begitu bagaimana, dia dipakai Tuhan juga untuk mengucapkan firman itu. Pergilah karena dengan selamat. Allah Israel memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, kemudian si Hana ini diaminkan sama ditangkap.
dia bilang gini, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, maksudnya Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Artinya Hana tangkap firman itu yang lewat mulut Eli dan dia percaya itu, ya. Kemudian terjadilah, ya, lahirlah si Samuel ini, namanya Samuel, anaknya si Hana ini, ya. Akhirnya nanti, karena ini sudah bernajar, ya, si Hana ini bernajar. Nah, kalau engkau Tuhan memperhatikan penderitaan hambamu ini, ya, dan engkau memberikan aku anak, maka akan kuserahkan dia kepadamu. Seumur hidupnya biarlah dia melayani. Kira-kira begitu. Di zaman itu, menyerahkan itu ya artinya serahkanlah ke imam yang bertugas pada waktu itu. Ya, jadi makanya Samuel ini setelah dia udah disapih, jalannya lepas cerai susu lah, barangkali 2-3 tahun kali ya, atau berapa itu, sekitar segitulah. Nah, 2 tahun kali ya. Ya. Udah diserahkan ke itu, ke Bait Suci. Melayanilah si Samuel yang kecil itu, ya. Ya, ibunya bikin baju tiap tahun kalau datang kasih ke sana. Ah, ini luar biasa ya, terharu juga kita ya dengar cerita ini, ya. Terus lah udah gitu si Imam Eli ngasih lagi dia perkataan firman Tuhan lewat dia lagi, ya. Dia bilang begini. Ah, dibilang Tuhan ayat 20, lalu Eli memberkati Elkanah istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Ya. Akhirnya 21 pasal 2, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Jadi 5 anaknya selain yang Samuel itu. Jadi 6 lah total, ya. Bayangkan saudaraku, dari yang tidak punya anak dan dihina-hina terus ya oleh si Penina ini. Tapi karena dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan yang lewat mulut si Imam Eli ini, ya, akhirnya jadilah ini. Lahirlah Samuel yang kita tahu dia seorang nabi yang luar biasa lah di zaman itu, ya. Dialah yang mengurapi 2 raja Israel itu, Saul dan Daud. Nah, jadi dari cerita ini kita kembali lagi ke masalah kita para pemenang, ya. Bapak saudara, pemenang itu adalah di antara umat Tuhan. Ingat itu, ya. Jadi antara Hana dan Penina ini yang kita sedang apa? Banding-bandingkan rivalnya, katakanlah begitu, ya. Karena pemenang itu Nikau itu artinya dia menaklukkan, ya, to conquer atau be victorious in a struggle. Menang dalam suatu pergumulan. Ini Hana ini menang ini dalam suatu pergumulan. Apa pergumulannya? Yaitu tak punya anak, dianggap aib dan sebagainya, dihina lagi. Terus, ya, tekanan-tekanan itu, ya. Walaupun Elkanah mengasihi, ya, tapi dia enggak bisa. Dia punya tekanan yang enggak mungkin, kecuali Tuhan sendiri yang tolong. Jadi Hana ini dengan doanya, dengan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dengan akhirnya dia percaya, tangkap firman Tuhan, dia menang terhadap masalahnya ini. Ya, inilah pemenang itu. Ya, kalau Penina, ini enggak, ini memang ya malah dia peranannya cuma itu nyakitin orang aja. Peranannya menghina, nyakitin aja atau apa aja, itu aja lah peranannya dia si Penina ini, ya. Enggak pemenang dia, ya. Karena definisi kita pemenang itu seperti itu. Nih, Hana ini pemenang dan dia melahirkan seorang yang bernama Samuel yang benar-benar dia dipakai Tuhan pada zamannya itu, ya. Ini yang pertama yang kita melihat Hana. Yang kedua, coba dulu kita ngelihat Abner dan Yoab, ya. Ini ceritanya sih ini panjang, ya, di 2 Samuel ini, karena ceritanya begini. Daud itu, ya, waktu dikejar-kejar Saul, dia punya saudara perempuan namanya Jeruya. Jeruya ini punya 3 anak laki-laki, ya. Yoab yang paling besar, baru yang kedua Abisai, ya. Abisai yang kedua, baru yang ketiga Asael. Nah, dalam zaman Daud dikejar-kejar Saul itu, kira-kira yang ikutin Daud kurang lebih ada 600 orang, ya.
Orang-orang ini orang-orang biasa, ya orang-orang susah, bahkan yang dikejar-kejar utang dan sebagainya. Termasuk ini Yoab. Dan Yoab ini menjadi panglimanya dalam zaman Daud susah itu. Yoab menjadi panglimanya. Ini karena dia saudara. Ya, kalau orang Batak ini Daud, ya Yoab ini manggil tulang sama si Daud ini ya. Nah, karena ini apanya? Itoknya ibunya ya. Jadi kalau itu menurut orang Batak ini ya, ini orang hormat ini si Yoab ini sama si Daud. Tapi Yoab ini punya kesalahan. Ya, walaupun dia panglima, ingat ya. Saya mau bandingkan dua panglima ini. Si Abner ini panglimanya Saul. Ya. Jadi waktu Saul sudah mati, Abner ini seandainya Abner mau, dia bisa kerajaan itu akan jatuh kepada Daud. Karena ini tapi si Abner setia dia kepada keluarga Saul, ya. Dialah angkat Isiboset anaknya Saul itu, ya. Dan menjadikan membawa Israel itu setia kepada Isiboset, ya. Jadi Abner ini seorang panglima yang sejati lah, ya, begitu ya. Dia setia kepada tuannya, begitu ya. Dan dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, enggak. Hanya ketika dia dihina oleh Isiboset, dibilang kau mengapa kau hampiri gundik ayahku, udah. Di situ dia marah sekali. Langsung dia bilang kalau dia kayak najar gitu, aku akan serahkan kerajaan kepada Daud. Ya Isiboset udah ketakutan lah, enggak bisa lagi ngomong ya. Datanglah si Abner ini ke Daud, ya. Diterima oleh Daud ketika itu Yoab dan panglima yang semuanya Daud jadi raja ya di Hebron ya. 7,5 tahun itu Daud jadi raja di Hebron di atas suku Yehuda aja ya. Jadi dengan Benyamin ya kalau tidak salah ya. Nah jadi waktu Abner datang mereka apalah ya ada pembicaraan lah ya bahwa Abner akan bawa seluruh Israel untuk apa berpihak kepada Daud supaya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Sementara waktu mereka Abner datang, ini Yoab dengan grup panglima apa semua tentara itu lagi perang. Pulanglah. Udah gitu mereka sudah makan-makan selesai, sudah pulang. Pulanglah Abner ya. Yoab ini datang, orang kasih tahu itu Abner sudah datang sama raja dan raja sudah terima baik-baik dan sudah pulang dengan damai. Waduh. Si Yoab parah, ini Yoab ini punya sifat begini. Dia paling tidak suka kalau ada saingan. Dia bunuh dua tentara ini yang namanya Amasa yang satu yang dekat dengan raja, yang suruh raja. Ada itu Amasa ceritanya di 2 Samuel 20 itu disuruh raja. Si Amasa ini lambat-lambat akhirnya Yoab ini bunuh langsung si Amasa ini. Karena ini tahu nih saingannya ini. Kemudian Abner juga. Ya, Abner ini juga ini kalau misalnya lah jadilah rencana mereka rencana si Abner dibawalah Israel itu Daud jadi raja. Kan posisi Yoab jadi sebagai panglima dia akan tergeser oleh si Abner ini karena Yoab ya tentaranya sedikit. Sementara Abner seluruh Israel itu sisanya dari yang dua yang 10 suku itu. Nah, jadi akhirnya si Yoab ini dengan apanya gaya tipunya ini bunuh juga si Abner. Jadi dua panglima orang besar ya kalau Daud itu meratap juga Daud itu. Dua orang besar yang lebih bagus dari si Abner dibunuh sama si Abner. Udah itu sikap Yoab ini kepada Daud itu nggak bagus. Makanya waktu Daud mau mati dia pesan sama Salomo anaknya ingat itu Yoab jangan biarkan orang tua itu turun dengan damai. Jadi akhirnya Salomo dengan caranya dia suruh si Benaya itu waktu itu pancung si Yoab. Nah, yang menariknya bapak saudara di daftar pahlawan Daud nama Yoab tidak ada. Nah, ini dia ya saudaraku ini daftar panglima ya. Panglimanya si panglimanya daftar pahlawannya Daud ya. Itu tidak ada nama Yoab. Ini ada di
Sebentar ya, ini daftar panglima itu ayat 2 Samuel 23 ya. Ini pahlawan-pahlawan Daud dibilang ya. Yang pertama itu Baal, Eleazar, sama ya. Kemudian disebut di sini ayat 18 ya. Abisai, adik Yoab, anak Geruya. Abisai itu adiknya, itu dianggap pahlawan. Jadi Yoab itu punya adik dua, Abisai dengan Asahel. Asahel ini yang dibunuh Abner. Sebenarnya Abner yang mau bunuh Asahel ini waktu terjadi perang antara keluarga Daud dengan keluarga Saul. Si Abner udah bilang, kau jangan kejar aku. Ini si Asahel terus ngejar gitu. Akhirnya dibunuh sama si Abner ini seorang kesatria lah. Dia bilang, gimana aku mandang muka abangmu itu nanti, katanya. Tapi ini ngejar terus si Asahel, dibunuh lah. Dan tapi Asahel ini disebut di sini, dia pahlawan juga ya. Asahel itu, ya. Jadi ini, ayat 24. Asahel, saudara Yoab, ada di antara 30 orang itu. Jadi Yoab ini punya adik dua ini, Abisai dan Asahel, dua-duanya pahlawan disebut. Tapi Yoab sendiri enggak. Padahal dia panglimanya. Ya secara jabatan, Yoab ini paling tinggi. Panglimanya Daud dia udah. Ya. Jadi, saudaraku, saya melihat begini. Saya bandingkan dulu ya Yoab dengan Abner ini ya. Abner ini seorang yang satria. Daud pun bilang ini seorang besar di Israel. Amasa juga dibilang. Sama si Daud ngomong sama Salomo, dua orang yang lebih benar dari si Yoab, ya Abner dan Amasa, ya. Jadi kedua ini adalah pemenang ini, Abner dan Amasa ini, ya. Dibanding Yoab yang walaupun jabatannya dia tinggi sebagai panglima tertinggi, dia nggak disebut pahlawan. Nah ini. Jadi Bapak Saudara, pemenang itu bukan berarti dia punya jabatan tertinggi, dia ikut perang, dia apa itu menang. Belum. Menang itu harus karakter juga, ya. Adalah beberapa persyaratan juga, ya. Tentu yang utama dia dipilih Tuhan lah untuk jadi pemenang. Ya, saya sangat percaya. Kalau orang itu mau jadi dia pemenang, dia pasti mendapat kasih karunia ya, untuk menjadi pemenang. Karena nggak bisa itu dengan kekuatan sendiri, nggak bisa jadi pemenang. Nggak gampang juga ya untuk masuk kerajaan surganya, dibutuhkan banyak penderitaan, kisah para rasul bilang. Tapi kalau orang yang mendapat kasih karunia dari pilih Tuhan pasti menang. Hanya dia akan melewati ya, dibentuk, diproses, melewati banyak tantangan lah ya, seperti ini kau itu ya, be victorious in a struggle, dari pergumulan tantangan hidup dia menang ya. Nah jadi apa kesimpulannya? Dari mana kita ambil kesimpulan kalau pemenang itu adalah orang yang mencurahkan isi hati kepada Tuhan, nggak ada suka ngomong-ngomong sini, nah, itu bukan pemenang, itu udah jelas tuh. Kalau orang yang suka ngomong sana ngomong sini, kalau saudara punya pergumulan, kalau engkau ada pemenang, engkau akan diam. Nggak akan buka mulut. Jadi sama Tuhan aja. Itu pemenang. Kayak si Hana ini. Kedua, pemenang percaya. Kalau datang firman, orang yang bergumul pada mencari Tuhan ini pasti dapat firman. Dia iman. Kemudian kalau yang dari Abner ini kita belajar ya, dari Yoab. Ya. Pemenang bukan orang-orang yang punya jabatan. Makanya saya makin yakin sekali nih, di dalam dunia kekristenan yang udah jatuh ini, gak jaminan lah para pemenang. Makanya buat gue ini pernah bilang, kalau mencari orang yang kenal Tuhan, jangan cari di tempat-tempat yang punya jabatan tinggi ya. Dalam dunia kekristenan jangan cari situ, itu gak ada itu orang yang kenal Tuhan di situ katanya. Saya percaya itu, begitu. Karena pemenang ini orang-orang yang bahkan tidak terdeteksi lah. Biasa-biasa aja, tapi hatinya Tuhan lihat, ah ini. Dan Tuhan pilih dia untuk jadi pemenang. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih sambung para pemenang ini besok ya. Haleluya, amin.